Hai semuanya, bagus sama komisi dan kali ini kita akan lanjut lagi. Kita akan tinju-tinjuan. Ayuk, kui, tinju-tinju. Oke, jadi pertama-pertama. Pertama-tama, kan ini adalah item-itemnya, tapi kita nggak bisa kayak pencet-pencet. Walaupun ini itemnya nih, ini udah dipinggang, tapi nggak bisa. Jadi kita harus adu tinju dulu. Ini kita bisa suntikin di sini tapi nggak guna juga sih. Lihat aja nih ya. Tuh, meledak jadinya. Dan malah dia menang duluan. Nah, di sini ada duren. Ya kan, duren. Ada batu, bata lah ya kayaknya. Oke, dan kita akan ulang. Terus sebenarnya di game yang ini kita nggak orang ini kan kayaknya selalu kalah. Misalkan langsung pencet main gitu aja sih. Tuh kalah lagi kan. Oke, sendal jepit sama pisang. Ulang lagi. Nah, kita bisa bikin orang ini menang. Caranya ambil ikatan kepala di kepala botaknya. Tutupin mata orang ini dan tinju. Oke, jadi dia menang. Dia dapat jam tangan sama bunga. Sekarang tinggal yang monyet ya kan. Kayak gini lagi bisa gak? Enggak, itemnya tadi udah diambil. Cara yang selanjutnya biar bikin orang ini menang adalah tinju. Terus yang life bar-nya yang punya dia ini diterusin ke kanan, jadi ditahan biar gak abis ke merah, jadinya merah gitu. Ya ini mainan monyetnya sama belt pemenang nomor satu yang biasa kita dapetin, nggak sih, nggak kita, orang-orang yang petinju-petinju itu dapetin kalau misalnya mereka menang lawan-lawannya. Dan itu saja, kita udah selesai ngerjain tinju-tinju ini. Sumpah aku kayak lupa lagi nama gamenya apa, nama babnya apa, tapi ya udahlah, yang penting kita udah selesain bab yang ini. Makasih semuanya udah tonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video selanjutnya. Hello.